Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngisrenan Penjabat Sekretaris Daerah Jawa Barat Daud Ahmad di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung Poe Rebo Paso sore. Daud Ahmad bakal ngelunggu jero 3 bulan sameme boga deui Sekretaris Daerah Definitif anu ngaganti Iwa Karniwa. Gubernur nembrakan jabatan sekda bisa diisi ku jalma anu lain aparatur sipil negara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngisrenan Daud Ahmad selaku penjabat Sekretaris Daerah Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung pada Rebo Paso sore. Eta gubernur anu loma disebut Emil nembrakeun salila 3 bulan ngalungguh Daud Ahmad kudu nyeleksi calon Sekretaris Daerah Definitif. Masih cik Emil eta sekwan mantan teh teu bisa jadi sekda definitif lantaran nyedek kana mangsa pangsiun. Kukituna dirina umaja ka sakumna warga nu nyumponan pasaratan sangkan ngadaftarkeun diri dina lelang jabatan sekda. Emil ngembohan sing sahawae bisa jadi sekda, samalahan ulain tipa pada ASN asal boga kamampuh pikeun ngarojong Bandung juara. Pangna kitu eta hal teh kacatet dina perpres ASN. Dan saya doakan pada lancar urusannya dalam 3 bulan ke depan sehingga kita bisa mendapatkan kelancaran pembangunan, sehingga berita-berita yang ada di ruang informasi masyarakat adalah berita tentang inspirasi, kesuksesan, bukan hal-hal yang terlalu drama-drama yang tidak perlu. Sajroning kitu, Penjabat Sekretaris Daerah Jawa Barat Daud Ahmad ngebrehkeun pihakna bakal nyarungsum tim panitia seleksi. Engkena anu daftar bakal diseleksi tapi kapilih 3 calon anu bakal diajukeun ka gubernur tur tantukna ka presiden. Daud ngeceskeun calon sekda sakuduna boga golongan 4D anu kiwari kudu ngalungguh jabatan pratama tinggi turtama ngrupa ASN. Kalau non ASN itu untuk jabatan-jabatan tertentu bisa, itu harus seizin presiden. Dan kalau sekretaris daerah, saya kira itu harus dari ASN. Kalau memang undang-undang memungkinkan, tapi untuk jabatan tertentu, misalnya ada direktur jenderal yang sangat-sangat teknis, mineral, misalnya apa gitu, nah itu boleh dan itu harus seizin presiden. Gubernur Jawa Barat miharap seleksi bisa segancang yang dilakonan tur tadi paju jero 2 minggu. Budi Hartati, Bandung TV.